Baik, uh, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang saya hormati, Bapak Ibu Pembimbing dan juga Penguji. Uh, baiklah, pada kesempatan kali ini, saya, Sifat Josa Martabaya, dengan NIM 2145243, akan mempresentasikan uh, hasil penelitian saya yang berjudul Kerjasama Pembangunan Internasional Indonesia dan Negara Pasifik Selatan melalui Indonesian Aid. Baik, um, untuk latar belakang, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah hubungan antara Indonesia dengan negara uh, Pasifik Selatan. Indonesia telah menjalin uh, kerjasama atau hubungan diplomatik dengan hampir semua negara di kepulauan Pasifik atau Pacific Island Country dalam hal ini secara spesifik adalah negara-negara di Pasifik Selatan. Hal ini didasari oleh letak geografis dan juga karakteristik kedua negara. Hubungan yang terjalin ini terhitung ketika konferensi Meja Bundar tahun 1949 yang menghasilkan kesepakatan bahwa Belanda harus menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Indonesia memperkuat hubungannya dengan bergabung dalam Pacific Island Framework for Regional Cooperation di tahun 2009. Namun, dalam proses perjalanan hubungan antara Indonesia dan negara kawan Pasifik atau negara secara spesifik negara Pasifik Selatan, hubungan ini mengalami inkonsistensi sudah terbakangi oleh adanya gerakan separatisme yang dilakukan oleh Papua Barat. Banyaknya negara PIC yang menyuarakan isu Papua Barat karena memiliki kesamaan ras dengan masyarakat Papua Barat, yaitu Melanesia. Salah satu eh, negara di Pasifik Selatan yang gencar menyuarakan secara terbuka dukungannya terhadap gerakan separatisme Papua Barat ini adalah eh, Vanuatu dan Kepulauan Solomon, yang menyuarakannya secara terbuka di Sidang Majelis Umum PBB serta menjadi tuan rumah dalam pembentukan United Liberation Movement for West Papua, yang mana lembaga ini menaungi beberapa organisasi kemerdekaan Papua. Hubungan antara Indonesia dan PIC telah menunjukkan adanya tantangan yang harus diselesaikan. Indonesia mengupayakan cara soft diplomasi untuk melakukan pendekatan kepada PIC. Salah satunya adalah menggunakan yang namanya bantuan pembangunan internasional atau Official Development Assistance. Di mana Indonesia ini membangun citra sebagai negara donor yang responsif dan peduli dengan tantangan kawasan. Keterlibatan Indonesia sebagai negara donor ini juga disebabkan oleh perubahan dari status Indonesia. Yang padanya, yang pada awalnya adalah lower income middle country menjadi upper middle income country pada tahun 2023. Inilah yang menjadi upaya Indonesia untuk lebih menunjukkan kepada dunia internasional bahwa status Indonesia bukan lagi sebagai negara resipien saja, tetapi juga bisa menjadi negara donor. Hal ini semakin terorganisir dengan pembentukan yang namanya LDKPI atau Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Indonesian Aid. Indonesian Aid ini memiliki tugas utama, yaitu mengelola dana kerjasama pembangunan internasional Indonesia Official Development Assistance yang dikelola ini uh, merupakan salah satu cara Indonesia untuk melakukan upaya pendekatan kepada negara kepulauan Pasifik secara spesifik negara Pasifik Selatan, yang mana kita tahu pemberian ODA ini pada dasarnya berada di bawah mekanisme OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, di mana memang uh, anggota dari OECD sendiri adalah negara-negara maju yang sudah menjadi donor su uh, sejak lama. Pengalokasian dana dari Indonesian Aid, ini dimulai sejak 2019 sampai hingga hari ini, terbagi pada beberapa program utama, yang pertama itu ada Risk Management, ada International South Indonesia, Pacific Indonesia Entrepreneur Camp, dan lain-lain. Bukan hanya program, Indonesian Aid juga memberikan bantuan dana kepada negara kawasan Pasifik Selatan ini. Dapat dilihat bagaimana kemudian Indonesia menjadikan kawasan ini sebagai kawasan prioritas mereka dalam memberikan bantuan pembangunan internasional, tapi juga ditemukan bagaimana kemudian uh, negara di kawasan Pasifik Selatan ini tidak terlalu menggubris Indonesia sebagai prioritas dari kerjasama pembangunan internasional dikarenakan uh, negara dari kawasan ini lebih condong kepada negara-negara uh, tradisional donor, seperti Amerika Serikat, Australia, uh, sehingga membentuk uh, kekhawatiran di Indonesia bahwa apa yang upaya yang sudah dilakukan Indonesia ini tidak... Um, secara efektif bisa mempengaruhi respon dari negara-negara Pasifik apalagi ditambah dengan adanya sentimental isu separatisme Papua. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar saya dalam menentukan rumusan masalah di mana walaupun sudah memberikan bantuan dan menjadikan kawasan Pasifik sebagai prioritas dan lebih terorganisir lagi pembentukan Indonesia Aid yang menjadikan kawasan ini sebagai satu dari tiga kawasan prioritas Indonesia tidak membuat kawasan ini menjadikan Indonesia sebagai partner prioritas upaya Indonesia untuk menjalin kerjasama yang baik dengan kepulauan Pasifik ini um, belum memberikan dampak positif secara keseluruhan bagi Indonesia. Dikarenakan masih adanya negara-negara prioritas, negara-negara prioritas Indonesia yang uh, masih menyuarakan secara masif uh, tentang dukungan mereka terhadap isu separatisme, fakta ini mendukung kekhawatiran Indonesia dalam melihat uh, Pacific Island countries uh, dan ingin melakukan pendekatan yang lebih dengan menggunakan instrumen Indonesia Aid. Uh, selanjutnya, untuk pertanyaan penelitian. Nah, di sini saya mengangkat pertanyaan penelitian itu bagaimana hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia melalui Indonesian Aid dengan negara-negara Kepulauan Pasifik. Selanjutnya untuk tujuan penelitian, di sini saya ingin menganalisis peran Indonesian Aid dalam menguatkan hubungan kerjasama internasional Indonesia dengan Kepulauan Pasifik dengan menggunakan konsep emerging donor dan menilai kinerja Indonesian Aid sebagai instrumen kerjasama pembangunan internasional Indonesia. Selanjutnya untuk manfaat penelitian, manfaat penelitian ada dua, secara akademis dan juga secara praktis. Dimana secara akademis, saya ingin penelitian ini bisa memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan Indonesia terhadap negara kepulauan pasifik. Dan dalam hal ini terkhusus untuk mengoptimalkan Indonesian Aid lewat program bantuan luar negeri yang lebih terarah dan berdampak. Untuk manfaat penelitian secara praktis, penelitian ini saya harapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hubungan internasional. Khususnya terkait penerapan perspektif emerging donor dalam menganalisis peran lembaga bantuan luar negeri sebagai instrumen diplomasi suatu negara. Next, uh, di sini saya melakukan uh, literatur review. Ada lima jurnal artikel yang saya review. Yang pertama itu adalah The Impact China and Western Donor Have Had on Africa to Ensure the Effectiveness of Foreign Aid, di mana uh, jurnal ini menganalisis secara menyeluruh dampak bantuan luar negeri dari Tiongkok dan donor barat terhadap pembangunan di Afrika dengan penekanan khusus pada seberapa efektif bantuan tersebut. Bantuan luar negeri ini melibatkan transfer sumber daya dari negara-negara maju ke negara berkembang. Nah, Afrika kan menjadi salah satu wilayah yang, men yang mendapatkan bantuan uh, masif dari berbagai negara. Dalam hal ini, dalam jurnal ini secara spesifik dibahas yaitu uh, foreign aid dari China dan juga Western. Uh, Artikel ini juga secara khusus membandingkan cara Tiongkok sebagai donor baru karena Tiongkok merupakan salah satu uh, new donor atau bisa dibilang sebagai emerging donor berbeda dengan Western donors dalam hal ini uh, Amerika Serikat di mana memang Amerika Serikat sudah sejak dulu menjadi donor perbedaan antara pemberlakuan foreign aid yang dilakukan oleh China dan Amerika Serikat inilah yang menjadi topik utama dalam jurnal ini di mana metode yang dilakukan oleh uh, China itu mengedepankan pada bagaimana keberlangsungan suatu negara dengan mengedepankan pembangunan internasional negara tersebut. Sedangkan Western donor lebih kepada memframing foreign aid ini menjadi salah satu bagian dari cara mereka melakukan kerjasama dan melakukan pendekatan kepada negara Afrika. Dan juga dalam hal responsible, Cina ini memperlakukan situasi sesuai dengan situasi negara penerima, sedangkan Amerika Serikat mengedepankan mekanisme yang sudah mereka anut sejak lama tanpa mementingkan bagaimana kondisi dari Negara penerima. Hal inilah kemudian menjadi perbedaan dari hasil yang didapatkan oleh pemberian bantuan ini. Selanjutnya penelitian berjudul Strategi Pemerintah Indonesia Meredam Isu Papua, Analisis Bantuan Luar Negeri Indonesia Ketiga Negara Pasifik Selatan, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu pada tahun 2015 sampai 2019. Nah untuk uh, jurnal penelitian ini secara khusus dibahas bagaimana kemudian uh, pemerintah Indonesia melakukan strategi soft diplomasi kepada tiga negara Pasifik Selatan yaitu Fiji, Pulau Solomon, dan Vanuatu di tahun 2015 sampai 2019 untuk meredam isu Papua. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya bahwa memang isu Papua ini menjadi concern dari Indonesia di kawasan ini dan hal itulah yang menjadikan Indonesia berupaya untuk bisa meredam isu Papua serta dukungan-dukungan uh, internasional terhadap uh, separatisme Papua. Walaupun disebutkan tentang waktu dari 2015 sampai 2019 dalam jurnal ini. Namun sampai saat ini isu tersebut masih saja sontar terdengar dan disuarakan dengan terbuka oleh beberapa negara dan dalam hal ini dibahas tiga negara di Pasifik Selatan. Relevansi topik ini dengan um, skripsi saya adalah bahwa di sini membahas strategi pemerintah Indonesia melakukan soft diplomasi ataupun um, negosiasi dengan beberapa negara dalam hal ini secara khusus untuk meredam isu Papua. Dan dalam hal ini pun saya juga menggunakan instrumen Indonesian Aid sebagai salah satu cara Indonesia untuk bisa membridging inter national interest mereka kepada negara Kepulauan Pasifik, uh, dan hal inilah yang kemudian menjadi uh, alasan saya mempergunakan jurnal ini sebagai bantuan analisis saya ke depan. Selanjutnya ada lack of foreign aid effectiveness in developing countries between Hammer and Aval. Nah, untuk jurnal ini sendiri, dalam uh, artikel ini membahas alasan dibalik ketidak efektivitas keefektivitasan bantuan internasional dan mengeksplorasi sudut pandang. Yang pertama itu ada sudut pandang public interest perspective dan juga public choice perspective. Di mana uh, public interest perspective atau bisa disebut dengan PIP ini berpendapat bahwa bantuan luar negeri diperlukan untuk menutupi kesenjangan pendanaan guna investasi dan pertumbuhan ekonomi secara Secara memang, bantuan ini dilakukan sejak dulu memang untuk mempromosikan bagaimana pembangunan internasional itu sendiri. Selanjutnya, itu ada public choice perspective, di mana PCP ini berpendapat bahwa bantuan ini justru berkontribusi pada kegagalan pembangunan akibat korupsi dan kesalahan pengelolaan. Jadi, alasan dibalik, diberikannya bantuan luar negeri ini dalam dua perspektif ini dianalisis sebagai dua hal yang berbeda, di mana keberhasilan suatu pembangun apa bantuan pembangunan internasional ini bisa didasari dengan alasan dari pemberian bantuan tersebut gitu. Apakah alasan dari pemberian bantuan tersebut itu memang fokus untuk bisa meminimalisir kemiskinan dan juga mengembangkan pembangunan internasional di negara penerima atau sekedar untuk membiayai ketidakbisaan dari negara penerima untuk bisa memperbaiki situasi negara dalam hal ini secara spesifik dibahas itu tentang korupsi, tentang bagaimana capacity building yang di yang tidak mumpuni di negara penerima. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi efektivitas dari suatu, suatu bantuan pembangunan internasional secara khusus. Selanjutnya adalah foreign aid cash and trusting relationship among stakeholders, key factors contributing to malfunctioning of Malawian health system. Um, secara spesifik dalam jurnal ini dibahas tentang Malawi sebuah negara miskin di Afrika yang sangat bergantung pada bantuan luar negeri untuk membiayai berbagai program pembangunan dan layanan dasar. Jadi memang Malawi ini merupakan salah satu negara termiskin di Afrika Selat, di Afrika selatan di Afrika yang mana memang sangat bergantung pada bantuan luar negeri. Nah, bagaimana kemudian situasi dari internal negara ini mempengaruhi bagaimana mekanisme dalam menjalankan bantuan luar negeri yang diberikan oleh berbagai negara sehingga ini saya jadikan sebagai bahan analisis saya terhadap uh, seberapa efektif bantuan pun juga akan dipengaruhi oleh bagaimana kemampuan negara itu mengelola bantuan luar negeri tersebut dan juga bagaimana bantuan luar negeri itu diberikan dengan uh, prinsip-prinsipnya dengan syarat-syaratnya juga akan mempengaruhi uh, kinerja dari bantuan luar negeri itu tersebut di negara penerima di mana memang di sini banyak dari bantuan warga yang diterima oleh Malawi ini secara spesifik tidak langsung mengarah kepada hal yang memang harus diperbaiki di negara ini, tapi lebih kepada bagaimana pemberantasan kemiskinan. Sedangkan public health uh, ataupun berbagai macam uh, bangunan publik yang but, yang, dibut, yang dibutuhkan oleh negara ini pun juga tidak mumpuni sehingga hal ini pun terlihat seperti tidak efektif dan tidak tepat sasaran dikarenakan mekanisme yang diberikan kepada negara Malawi pun ini tidak sesuai dengan kapasitas mereka. Yang terakhir, lah efektif use of United State Foreign Aid to Fund Infrastructure Project. Dalam artikel ini dibahas secara spesifik penggunaan lembaga USA dan juga USACE atau US Army Corps of Engineers. Um, dalam jurnal ini di uh, dijelaskan uh, meski selama hampir satu dekade terakhir uh, Amerika Serikat telah menyalurkan cukup bantuan untuk pembangunan infrastruktur di negara-negara Amerika Tengah bagian utara, namun hasilnya ini relatif stagnan. Kenapa stagnan? Karena memang uh, hal ini dilihat dari bagaimana peningkatan infrastruktur yang terjadi di negara ini. Sama seperti jurnal sebelumnya, namun dalam hal ini memang diperlihatkan bagaimana kemudian Uh, pengalaman Amerika Serikat dalam memberikan bantuan pun tidak semerta-merta membuat bantuan luar negeri yang diberikan oleh Amerika Serikat ini lebih efektif dari bantuan luar negeri lain. Sehingga perlu dilakukannya kajian ulang tentang apa sih sebenarnya alasan dibalik ketidak efektivitasan bantuan pembangunan internasional yang diberikan oleh Amerika Serikat. Oke, mungkin itu untuk literatur review yang sudah saya lakukan selanjutnya pembahasan framework di sini saya menggunakan uh, bantuan luar negeri dan juga emerging donors. Di mana memang topik utama dari konsep saya ini adalah transformasi peran negara dalam bantuan luar negeri, pendekatan alternatif dalam pemberian bantuan dan juga bantuan luar negeri sebagai instrumen diplomasi dan pengaruh regional. Baik, untuk bantuan luar negeri sendiri di sini saya mengambil Uh, penjelasan atau pengertian dari Robert Gilpin dan juga KJ Hosty, di mana memang Robert Gilpin dalam bukunya yang berjudul berjudul The Political Economy of International Relation uh, mengartikan bahwa bantuan luar negeri ini merupakan uh, pemberian sejumlah dana oleh negara yang relatif lebih maju atau kaya kepada negara yang secara ekonomi lebih miskin. Sedangkan menurut KJ Hosty dalam uh, bukunya yang berjudul International Politics Framework of Analysis mengartikan bahwa bantuan luar negeri adalah transfer uang, teknologi, maupun nasihat-nasihat teknis dari negara donor ke negara penerima. Secara historis memang kebanyakan bantuan luar negeri ini telah diberikan sebagai bantuan bilateral, langsung dari negara ke negara lain. Para donor, para donor juga memberikan bantuan secara tidak langsung sebagai bantuan multilateral, di mana sumber daya ini berasal dari beberapa donor. Nah, terkait uh, dengan kebijakan luar negeri yang memiliki nilai kepentingan atau interest national interest, uh, maka salah satu bentuk kebijakan ini dapat dituangkan dalam bentuk bantuan luar negeri. Di mana emerging donor ini bisa dikategorikan sebagai negara baru yang secara spesifik masih menerima bantuan luar negeri atau masih menjadi recipient country, tapi juga akan dan uh, memiliki komitmen untuk memberikan bantuan luar negeri. Untuk pengaplikasian prinsip ini, yang pertama saya menggunakan prinsip namanya non-interference, yang kedua ada mutual respect, dan yang ketiga ada yang namanya uh, friendship. Nah, untuk non-interference sendiri, mengacu pada negara emerging donor yang menghormati kedaulatan negara penerima dan tidak mencampuri urusan dalam negeri, negara penerima. Yang kedua, ada mutual respect, di mana bantuan yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan dan mengembangkan hubungan persahabatan dan kerjasama yang saling menguntungkan antara negara donor dan negara penerima. Bantuan luar negeri ini juga bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan kemiskinan, meningkatkan mata pencarian, dan lingkungan ekologi negara penerima, serta mempromosikan pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara penerima, serta meningkatkan kapasitas negara penerima untuk pembangunan otonom. Yang terakhir adalah friendship prinsip-prinsip ini mencerminkan upaya negara donor untuk memenuhi tanggung jawab internasional dan terlibat dalam kerjasama selatan-selatan dengan negara-negara berkembang dan secara bersama-sama menanggapi tantangan perubahan iklim secara spesifik yang terjadi di negara kepulauan Pasifik atau negara kawasan Pasifik Selatan. Emerging donor mulai memberikan ODA meskipun masih menerima bantuan seperti yang sudah saya mention di awal, menunjukkan bagaimana kekuatan ekonomi yang berkembang dan meningkat meningkatkan legitimasi reputasi sebagai donor yang menjadi sumber pengaruh dan status politik di area global. Adopsi norma donorship oleh emerging donor ini mencerminkan keinginan untuk meningkatkan reputasi internasional dan menegaskan diri sebagai negara yang matang dan berkembang. Proses inilah yang mencerminkan keadaan unik sejarah dan budaya masing-masing negara. Jadi memang emerging donor ini tidak memperlakukan secara absolut bagaimana mekanisme yang mereka berikan kepada negara penerima. Namun hal ini dikembalikan lagi kepada kondisi negara serta kebutuhan dari negara donor untuk negara penerima. Selanjutnya untuk metode penelitian, yang pertama pendekatan dan jenis penelitian. Untuk pendekatan penelitian ini digunakan dengan metode kualitatif dan jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis. Untuk batasan masalah, saya membatasi permasalahan yang akan saya bahas ini di periode 2019 sampai 2023. Untuk unit dan tingkat analisis, unit analisisnya adalah upaya Indonesia melalui Indonesian Aid, dan unit unit ekspansinya adalah negara-negara di Kepulauan Pasifik, serta tingkat analisisnya ada subregional. Teknik pengumpulan data, yang pertama itu ada reduksi data, yang kedua ada penyajian data, yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Untuk sistematika penulisan sendiri, di bab satu, itu ada bab satu pendahuluan, uh, membahas tentang latar belakang rumusan masalah, batasan masalah, tujuan manfaat penelitian, studi literatur, konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua, hubungan antara Indonesia dengan negara kepulauan Pasifik, itu menjelaskan bagaimana dinamika hubungan Indonesia dengan negara-negara kepulauan Pasifik, tantangan serta rencana kerjasama yang pernah dan akan dibuat oleh kedua, kedua pihak. Bab 3 itu kerjasama pembangunan internasional Indonesia di negara Kepulauan Pasifik. Secara general di bab 3 ini akan membahas bagaimana kerjasama pembangunan yang pernah dilakukan Indonesia sejak menjalin hubungan kerjasama dengan Indonesia Aid. Sedangkan untuk bab 4, kerjasama pembangunan Indonesia dan Kepulauan Pasifik Selatan melalui Indonesia Aid. Secara khusus di sini akan membahas bagaimana kelembagaan Indonesia Aid mengatur uh, proses dari bantuan pembangunan internasional yang dilakukan oleh Indonesia secara spesifik ke kawasan Pasifik Selatan. Bab 5 adalah penutup yang berisi kesimpulan negara. Oke kita langsung masuk saja pada bab dua di mana hubungan di mana di sini akan menjelaskan hubungan Indonesia dengan negara-negara di kepulauan Pasifik. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait dinamika dari hubungan bilateral antara Indonesia dan negara kepulauan Pasifik. Jadi Pasifik Selatan ini memang merupakan sphere of primary strategic interest baik bagi baik secara politik, sosial budaya maupun ekonomi serta mempunyai posisi strategis bagi upaya menjaga kedaulatan dan mempertahankan NKRI. Jadi um, mempertimbangkan bagaimana kemudian um, pentingnya kawasan ini bagi Indonesia, Indonesia memandang kawasannya sebagai kawasan yang butuh bantuan Indonesia karena memang kawasan ini menghadapi yang namanya permasalahan um, perubahan iklim. Dan selanjutnya Indonesia juga ingin melibatkan uh, kawasan ini menjadi kawasan, menjadi negara yang uh, bisa bersama-sama untuk memajukan atau mengembangkan pembangunan internasional. Secara geopolitik pun juga, kawasan ini berada di kawasan yang strategis, yaitu kawasan Pasifik secara general, di mana memang kawasan ini adalah tempat uh, panggung rivalitas internasional yang bukan hanya dalam hal uh, ekonomi maupun, maupun, tapi juga politik. Jadi memang banyak sekali negara yang, sudah mengintervensi kawasan ini, baik itu menggunakan bantuan luar negeri ataupun bantuan dari kebijakan-kebijakan uh, yang dilakukan oleh negara-negara lain. Jadi, Indonesia tidak semerta-merta memberikan bantuan untuk uh, mengedepankan nasional interest mereka, tapi juga akan mempertimbangkan bagaimana kemudian kebutuhan dari negara penerima bantuan mereka. Negara-negara Pasifik ini juga tidak hanya menjalankan hubungan diplomatik dengan Indonesia, tetapi juga kerjasama dalam berbagai bidang untuk memaksimalkan stabilitas regional seperti dengan Australia, dengan Amerika Serikat, dengan China, dengan Taiwan dan lain-lain. Selanjutnya, Indonesia dan Kerjasama Selatan Selatan. Perjalanan sejarah kerjasama Selatan Selatan Triangular ini atau KSST, Indonesia dimulai sejak uh, yang namanya Kof, Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Nah, keterlibatan Indonesia dalam KSST secara aktif membuat Indonesia memiliki kebijakan yang memprioritaskan kerja sama pembangunan internasional. Dan pada tahun 2019 dibentuklah Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional atau LDKPI yang juga dikenal sebagai Indonesian Aid. Sejak pertengahan 2010-an, sebenarnya kerjasama Indonesia telah berkembang tidak hanya dalam volume, tetapi juga dalam kompleksitas dan keragaman kemitraan yang dilibatkan. Jadi um, kerjasama yang dilakukan Indonesia ini sebelum terbentuknya Indonesia Aid pun juga sudah dilakukan. Nah, um, KSST inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya Indonesia Aid karena semangat dan upaya serta keinginan Indonesia untuk bisa berpengaruh di dunia internasional. Uh, karena memang Indonesia melihat bahwa dirinya sudah mampu untuk menjadi donor, meskipun masih menerima bantuan negeri dari negara lain. Nah, hal ini juga diperkuat dengan uh, proses atau dengan peristiwa G20, presidensi yang terjadi pada tahun 2022. Indonesia kan juga menunjukkan kepemimpinannya dalam menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang di forum global. Jadi, memang antara tradisional donor dan emerging donor ini uh, berkumpul di G20, sehingga di sini menjadi... Uh, menjadi alat untuk Indonesia mempromosikan bahwa memang negara-negara selatan sudah lebih berkembang dalam hal ekonomi dan bisa berkontribusi lebih banyak di dunia internasional, spesifiknya dalam membantu negara-negara selatan juga untuk bisa berkembang lebih jauh dan juga membantu penyuaraan dari pembangunan internasional itu sendiri. Next, untuk geopolitik di Kepulauan Pasifik, seperti yang sudah saya mention di awal, situasi geopolitik di kawasan Pasifik ini memang dipengaruhi oleh berbagai kekuatan eksternal dan perubahan strategis dari aktor-aktor utama. Dalam hal ini, yang saya buat adalah aktor-aktor utama yang memang terlibat secara khusus di bidang kerjasama pembangunan internasional atau bantuan pembangunan internasional, yaitu ada Australia, ada Amerika, Cina, dan juga NDC. NDC ini adalah a new donor country, yang mana di sini yang lebih banyak memberikan itu adalah Taiwan, Indonesia, juga ada India dan juga uh, Thailand. Urgensi yang ada di kawasan ini menarik perhatian negara-negara sentral -negara internasional dan negara-negara middle power. Nah, KSST ini memperkuat memperkuat uh, negara berkembang lainnya untuk bisa memainkan peran dalam uh, khususnya dalam wilayah Pasifik uh, Selatan ini. Jadi memang geopolitik di kepulauan Pasifik ini sudah menjadi arena rivalitas yang kuat gitu, baik dari Kekuatan-kekuatan besar ataupun kekuatan-kekuatan selatan yang mulai berkembang, salah satu contohnya adalah Indonesia, India, Taiwan, dan juga Thailand. Sehingga, memang uh, perlu adanya konsentrasi khusus bagi negara-negara yang memang berpolitik di kawasan ini untuk bisa menjadi aktor sentral yang berpengaruh di kawasan ini. Salah satunya adalah Indonesia uh, yang memang berusaha untuk bisa memberikan pengaruhnya di kawasan ini. Nah, selanjutnya saya akan secara spesifik membahas separatisme Papua. Kenapa kemudian separatisme Papua ini dibuatkan secara khusus sebab sendiri? Karena saya ingin membahas di sini bagaimana separatisme Papua ini memang menjadi concern besar Indonesia di Kepulauan Pasifik. Nah, pembentukan United Liberation Movement for West Papua memang yang juga dinaungi oleh Melanesian Spreadhead Group pada 2015 ini memperkuat eksistensi dari separatisme Papua ini di mata negara-negara Kepulauan Pasifik, dan ini juga membahayakan uh, nasional interest Indonesia. Menanggapi meningkatnya internasionalisasi masalah Papua Barat, pen, uh, pemerintahan Indonesia telah melakukan serangkaian inisiatif uh, offline dan online untuk menargetkan kawasan Pasifik Selatan. Memang negara Pasifik Selatan ini kan salah satu negara yang kawasannya itu paling dekat dengan Indonesia dan Papua. Sebelumnya Indonesia melakukan upaya minimal untuk mengatasi masalah ini, seringkali mengalihkan perhatian pada kemajuan pembangunan di Papua. Jadi memang Indonesia berusaha untuk memperbaiki citranya di mata dunia dengan mengedepankan pembangunan yang ada di Papua. Namun hal ini tentu tidak langsung bisa mengubah stigma Indonesia di mata kepulauan Pasifik khususnya dalam hal separatisme Papua karena dinilai masih adanya kasus-kasus yang tidak bisa diterima oleh negara di kepulauan Pasifik terhadap bagaimana Indonesia memperlakukan Papua Barat beberapa hal yang Indonesia lakukan di di Papua di kawasan Pasifik selatan untuk menanggulangi isu separatisme Papua ini adalah pertama Indonesia membentuk yang namanya Pacific Exposition 2019 yang diadakan di Auckland, Selandia Baru yang mana ini melibatkan 20 negara anggota dari kawasan Pasifik Selatan dan menampilkan berbagai seni dan pejabat dari daerah seperti Papua, Papua Barat dan negara-negara dan wilayah-wilayah lain di Indonesia dalam sektor pendidikan Indonesia juga telah memperkuat kerjasamanya dengan Papua New Guinea dalam mendorong hubungan antar masyarakat yaitu jurnalis visit program yang mana GVP ini melibatkan peserta dari negara-negara Pasifik Selatan seperti Papua Nugini Fiji Kiribati Nauru Kepulauan Solomon Vanuatu dan Tuvalu dan juga Indonesia melakukan pendekatan dengan MSK atau Melanesian Spread Group yang mana memungkinkan Indonesia untuk mengejar kepentingan nasional dengan terlibat dengan negara-negara Pasifik yang mendukung gerakan kemerdekaan Papua nah memang Indonesia sudah melakukan pendekatan ini sudah sejak lama gitu jadi memang uh, di samping dengan dana Indonesia juga mendekatkan ini dengan bantuan program-program pembangunan internasional. selanjutnya ada bab tiga di mana bab tiga ini menjelaskan kerjasama pembangunan internasional Indonesia di negara kepulauan Pasifik. nah pertama itu ada kerjasama pembangunan internasional di kepulauan Pasifik di bagian kiri ini saya sudah memaparkan uh, berbagai donor tradisional donor dan juga emerging donor yang memang memiliki persentase terbanyak gitu di uh, kawasan Pasifik Selatan ada Australia, ada Jepang, New Zealand, China, USA, Taiwan, India, Indonesia dan juga Thailand. Nah, kita bisa lihat bagaimana dinamika geopolitik dan ekonomi di Kepulauan Pasifik telah ditingkatkan oleh persaingan bantuan luar negeri. Sementara, Tiongkok memiliki kepentingan strategis dan ekonomi yang signifikan di Kepulauan Pasifik, Amerika Serikat telah meningkatkan bantuan luar negeri di negara-negara wilayah tersebut, termasuk bantuan senilai 12,9 triliun rupiah untuk pembersihan perairan Pasifik yang tercemar. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, China muncul di Pasifik dan sekarang menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Investasi dan bantuan besar China terhadap negara-negara Pasifik menunjukkan kehadiran China di Pasifik. Ini membuat China menjadi negara penduduk terbesar setelah Australia dan AS. Selain itu, China juga melakukan diplomasi kultural. Mereka membangun sekolah hukum di University, University of South Pacific di ibu kota Fiji. Nah, bisa kita lihat kan adanya rivalitas uh, dengan intensitas yang besar di kawasan ini. Uh, jadi menjadikan kawasan uh, Pasifik Selatan sebagai tempat bertemunya banyak kepentingan melalui bantuan luar negeri di tengah rivalitas Cina dan Australia sebagai aktor eksentral di kawasan ini. Perkembangan dunia internasional telah menarik kekuatan-kekuatan baru dari negara donor baru yang juga disebut sebagai emerging donor seperti yang akan kita bahas dianalisis analisis nanti, jadi memang keterlibatan Cina ini sudah membuka jalan bagi negara-negara selatan. Dalam hal ini, ada Indonesia, India, dan lain-lain untuk bisa berpengaruh dan berpartisipasi dalam menjalankan um, program pembangunan internasional, uh, specifically di kawasan uh, Kepulauan Pasifik. Selanjutnya, ada bantuan Indonesia di Kepulauan Pasifik. Um, Indonesia merupakan salah satu dari middle income country yang memang memberikan bantuan luar negeri. Selain itu juga menerima bantuan luar negeri yang masuk pada pada daftar penerima ODA. Nah, namun sejak awal Indonesian Aid, organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia ini sudah secara aktif terlibat dalam memberikan bantuan kepada negara-negara kepulauan Pasifik. Bantuan ini termasuk dengan bantuan keuangan, bantuan teknis dan pengembangan kapasitas dedikasi Indonesia untuk kepulauan Pasifik dibuktikan dengan sejarah panjangnya dalam memberikan bantuan kepada negara-negara lain. Sejak berdirinya Indonesian Aid, um, <tuh> uh, banyak sekali hal-hal yang memang Indonesia mencoba untuk membuat <tuh> proses dari pemberian bantuan ini sesuai gitu dengan Indonesian Way. Selanjutnya, ada program dan inisiatif kerja sama Indonesia di kepulauan Pasifik. Pada tahun 2006, Kementerian Luar Negeri Indonesia membentuk Direktorat Kerjasama Teknis yang mengarah pada pementingan, eh, pada peningkatan kerjasama dengan negara-negara Pasifik. Pada 2007, inisiatif ini mulai dengan bantuan teknis untuk kerajinan bambu dan pelatihan petani di Fiji. Lalu 2008 ada Papua Nugini yang berpartisipasi dalam pelatihan keuangan mikro di seluruh dunia. Serta pada tahun 2019, Kementerian Luar Negeri meluncurkan program pelatihan internasional tentang energi terbarukan. Data yang berasal dari Kementerian Luar Negeri mengenai informasi terkait data pemberian bantuan internasional yang diberikan, yang diberikan Indonesian Aid menunjukkan pada saat ini Indonesia sudah memberikan bantuan internasional yang berstatus sudah terlaksana atau bantuan yang sudah diberikan pada beberapa negara penerima bantuan. Kepulauan Salaman menjadi negara pasifik yang menerima bantuan internasional terbesar dari Indonesian Aid. Total bantuan Indonesia yang sudah diterima oleh Kepulauan Solomon ini ada 112 miliar. Negara penerima bantuan internasional maupun Indonesia yang terbesar kedua adalah negara Tuvalu. Tuvalu menerima dana hibah dari Indonesia sebesar 37 miliar rupiah atau uh, senilai dengan 3,8 juta dolar Australia. Pemberian bantuan internasional tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur penunjang pelaksana konferensi tingkat tinggi Pacific Island Forum, yang dinamakan Gedung Sir Tomasi uh, Pua Pua Convention Center. Nah, dana hibah yang diberikan Indonesia kepada beberapa negara Pasifik ini juga terjadi pada COVID-19, um, COVID di mana untuk penanggulangan COVID-19 di negara-negara kepulauan Pasifik. Selanjutnya, saya akan membahas terkait negara, -negara ODA Indonesia. Yang pertama itu ada Fiji. Fiji menjadi salah satu negara yang tidak menentang kemerdekaan Papua memang. Uh, ini berbeda dengan negara lain di Pasifik Selatan, yang mana pada tahun 1974 Fiji menjadi negara Melanesia yang pertama yang memiliki hubungan diplomatik secara resmi dengan Indonesia. Pada tahun 1974 Fiji menjadi negara Melanesia yang pertama yang memiliki hubungan diplomatik secara resmi dengan Indonesia. Indonesia dan Fiji juga memiliki hubungan yang kuat dalam hal Politik, ekonomi, dan sosial budaya yang kedua ada Papua Nugini. Nah, Papua Nugini sendiri hubungannya berbeda dengan Fiji, Indonesia. Papua Nugini dan Indonesia ini menggambarkan kompleksitas diplomasi regional yang melibatkan institusi sensitif seperti hak asasi manusia dan integritas teritorial. Yang mana, seperti yang kita tahu, Papua Nugini ini berbatasan langsung juga dengan Papua Barat, sehingga memang dukungan mereka terhadap Papua Barat ini dinilai lebih kentara daripada Fiji. Sejatinya hubungan Papua Nugini dengan Indonesia ini berjalan baik tetap. Mereka tidak mendukung kemerdekaan Papua, tetapi mereka menyuarakan masalah pelanggaran tersebut. Hal ini disampaikan sebagai pengingat bahwa sebagai sesama saudara Melanesian, mereka harus membantu saudara yang sedang mengalami kritis, terutama kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hubungan Indonesia dengan Papua Nugini menggambarkan kompleksitas diplomasi regional yang melibatkan isu-isu, seperti yang sudah saya sampaikan, Uh, dan hal ini pun juga uh, menjadikan kepulauan eh sorry menjadikan Papua Nugini sebagai salah satu negara prioritas Indonesia karena memang uh, Papua Nugini ini berdekatan dengan Papua Barat dan juga memiliki kesamaan ras dengan Papua Barat yaitu Melanesian sehingga memang concern mereka itu lebih uh, dekat gitu dengan Papua New, Papua Barat daripada negara-negara lain di Pasifik Selatan. Dan juga untuk jumlah bantuan yang diberikan kepada negara Papua Nugini ini juga termasuk yang tertinggi setelah Fiji. Selanjutnya ada negara kepulauan Solomon. Untuk negara kepulauan Solomon sendiri menjadi negara ketiga yang menjadi negara prioritas ODI Indonesia. Secara sejarah kepulauan Solomon ini menjadi negara merdeka dari Inggris saat kepulauan Solomon menjadi anggota ke-37 persamaan Inggris. Hal ini berdampak pada politik dan pemerintah negara. Pemerintah Kepulauan Solomon mendukung kemerdekaan Papua seperti yang ditunjukkan oleh kebijakan yang dibuat untuk mendukung kemerdekaan Papua. Perdana Menteri Kepulauan Solomon pada saat itu mendukung penuh Papua untuk keluar dari Indonesia seperti yang dilakukan pemerintahan lain untuk mendukung kemerdekaan Taiwan dan juga Kaledonia Baru. Terkait isu Papua Barat, pemerintahan Kepulauan Solomon akan tetap berdiri di samping saudara mereka ya yaitu Papua Barat dan senantiasa menekan pemerintah Indonesia untuk melakukan penyelidikan atas kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Fakta tersebut tidak menghentikan Indonesia melakukan kerjasama dengan Kepulauan Solomon, di mana memang Indonesia sudah bertekad untuk memberikan bantuan, di mana hal ini terrealisasi dengan pemberian bantuan sebesar 2,88 miliar rupiah untuk penanganan COVID-19 di tahun 2020. Indonesia masih menunjukkan solidaritasnya dengan memberikan bantuan dan bentuk upaya Indonesia menciptakan citra yang lebih baik terhadap isu separatisme yang didukung oleh kepulauan Solomon. Untuk sisi jumlah memang kita melihat prioritas ODI Indonesia ini di tiga negara ini dan masih ada beberapa negara lain yang menjadi prioritas Indonesia dalam pemberian bantuan. Cuma memang dapat dilihat dari ketiga negara prioritas yang saya break yang saya tunjukkan atau yang saya presentasikan ini bahwa tidak semua dari ketiga negara ini. Indonesia memberikan bantuan karena isu separatisme Papua, tapi memang karena ada uh, kebutuhan dari negara penerima yang Indonesia rasa butuh mereka bantu dan hal inilah yang menjadi concern saya kenapa kemudian isu Papua ini menjadi top of priority national interest Indonesia di kepulauan Pasifik tapi tidak semua negara-negara yang memang diberikan bantuan lebih banyak uh, mendapatkan uh, alasan karena isu separatisme Papua seperti Fiji, Fiji tidak mendukung atau tidak menentang uh, bagaimana kemudian isu-isu uh, separatisme Papua, tapi memang Indonesia lebih banyak menyalurkan bantuan kepada Fiji sehingga hal ini menjadi kontradiksi. Apakah kemudian isu separatisme ini memang benar-benar menjadi alasan utama Indonesia melakukan kerjasama pembangunan internasional di kawasan ini? Baiklah, bab uh, di bab 4 di sini saya akan membahas kerjasama pembangunan Indonesia Kepulauan Pasifik Selatan melalui Indonesian Aid. Yang pertama, itu akan membahas Indonesian Aid Diploma Pasifik Selatan dan isu Papua. Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk menempatkan dirinya sebagai negara donor melalui inisiatif diplomasi, ta diplomasi tangan di atas, meskipun tetap berstatus sebagai penerima bantuan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia telah berkembang secara signifikan dan sekarang berusaha untuk meningkatkan kekuatan regional melalui soft power. Ketika Indonesia meluncurkan Indonesia Aid pada 2019, strategi geopolitik Indonesia ini di kawasan Pasifik Selatan mencapai titik baik. Titik baik dan titik balik penting. Dengan anggaran uh, awal sebesar 3 triliun rupiah untuk negara-negara seperti Kepulauan Solomon, Nauru, Tuvalu, Fiji, dan Kribati, Indonesia jelas menunjukkan keinginannya untuk meningkatkan kehadiran Indonesia di wilayah yang sebelumnya didominasi oleh Australia, Selandia Baru, dan belakangan ini adalah Tiongkok. Strategi ini memiliki dua aspek bantuan tersebut, uh, diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan persepsi Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab dan berpengaruh di wilayah tersebut. Di sisi lain, ada alasan yang lebih pragmatis, yaitu untuk memberikan dukungan diplomatis uh, terkait masalah sensitif Papua dan Papua Barat. Fakta bahwa beberapa negara di Pasifik Selatan mengubah perspektif mereka menunjukkan bahwa strategi ini efektif dinamika di wilayah ini sangat berubah sejak forum kepulauan Pasifik mengakui Papua sebagai bagian dari kedaulatan Indonesia pada 2019. Selain itu, peningkatan status Indonesia sebagai negara Melanesian Spearhead Group, sementara ULMWP atau United Liberate, Liberation Movement West Papua tetap sebagai pengamat menunjukkan kemampuan diplomasi Indonesia dalam forum multi, multilateral regional yang signifikan dapat dilihat di sini walaupun Indonesia banyak dari negara kepulauan Pasifik yang menganggap Indonesia uh, be, uh, memiliki tanggung jawab atas uh, ha, apa permasalahan HAM yang ada di Papua Barat namun secara tidak langsung pun Indonesia juga sudah menjalankan uh, diplomasi dia dengan bergabung uh, dan meningkatkan status Indonesia di Melanesian Spearhead Group di mana memang salah satu um, lembaga yang mendukung kemerdekaan Papua pada awalnya namun di sini Indonesia malah mengalami peningkatan status yang mana menjadi pengamat gitu sedangkan eh sorry, yang mana menjadi anggota sedangkan eh, United Liberation Movement West Papua sendiri tetap menjadi pengamat sehingga hal ini menunjukkan bahwa memang Indonesia mengalami peningkatan dalam hal diplomasi di kawasan ini Namun, strategi ini banyak uh, menghadapi masalah dan kritikan. Vanuatu, khususnya, terus mendukung ULMWP, uh, menunjukkan bahwa kekuatan Indonesia di wilayah ini masih kecil. Kritik dari pengamat dan media, terutama dari Australia yang menyoroti bahwa Indonesia harus berkonsentrasi pada pembangunan domestik, mencerminkan kekhawatiran uh, di seluruh dunia tentang peningkatan kekuatan Indonesia, peningkatan hutang luar negeri, dan komitmen Indonesia untuk terus memberikan bantuan luar negeri, bahkan di tengah pandemi COVID-19, menunjukkan betapa pentingnya inisiatif ini bagi kepentingan strategis jangka panjang Indonesia. Ini menunjukkan keyakinan Indonesia bahwa investasi diplomatik di Pasifik Selatan sangat penting untuk stabilitas regional dan keamanan nasional. Dari sudut pandang yang lebih luas, kebijakan bantuan Indonesia dapat dilihat sebagai bagian dari strategi yang mencangkup berbagai aspek yang dimiliki Indonesia untuk menunjukkan posisinya sebagai kekuatan regional yang kuat. Indonesia berusaha untuk mengimbangi kekuatan tradisional Australia dan Selandia Baru, serta melawan ekspansi kekuatan Tiongkok di wilayah tersebut dengan memanfaatkan soft power melalui bantuan luar negeri tetapi keberhasilan jangka panjang dari pendekatan ini akan bergantung pada kemampuan Indonesia untuk mengimbangi tujuan regional dan nasional. Keberlanjutan program bantuan luar negeri ini dapat dipengaruhi oleh tantangan ekonomi domestik terutama setelah pandemi. Banten Indonesia di Pasifik Selatan adalah alat diplomatik yang kompleks yang memiliki banyak aspek meskipun telah menunjukkan keberhasilan keberhasilan di awal. Bagaimana taktik dan strategi Indonesia ini masih perlu ditentukan seberapa efektif metode ini dalam mempertahankan kepentingan Indonesia terutama dalam hal Papua. Selanjutnya, Indonesia sebagai emerging donor. Nah, untuk kerjasama yang dilakukan Indonesia ini kan sudah muncul sejak uh, Indonesia merdeka, di mana memang semakin terorganisir dengan adanya uh, kerjasama Selatan Selatan dan juga Indonesian Aid sebagai cikal bakal uh, dari lebih terorganisirnya penyaluran dana bantuan pembangunan internasional Indonesia. Pada tahun 2022 Indonesia juga memegang presidensi G20 dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Nah, dengan adanya keterlibatan aktif Indonesia di forum internasional inilah yang membuat Indonesia dipandang sebagai negara yang sudah siap untuk memberikan bantuan luar negeri secara memang perkembangan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun memiliki nilai perkembangan yang perkembangan atau peningkatan yang besar. Perluasan kerjasama Indonesia sejak awal tahun telah terjadi dengan latar belakang peningkatan penekanan politik pada pembangunan sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia, yang juga memberikan dorongan berkelanjutan untuk memperluas kemitraan pembangunan dengan negara-negara uh, uh, tradisional donor dan juga negara-negara emerging donor. Beralih dari menjadi penerima bantuan konvensional, menjadi donor yang semakin kuat, Indonesia telah mengalami transformasi besar dalam uh, posisinya di bidang bantuan internasional. Perubahan ini juga didorong dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat serta keberhasilan Indonesia sebagai anggota G20 yang menunjukkan peningkatan posisinya di dunia. Indonesian Aid ini adalah inisiatif yang bersifat multidimensi. Bantuan ke luar negeri dianggap sebagai alat untuk memperkuat posisi diplomatik Indonesia, terutama dalam menanggapi masalah sensitif seperti Papua dan Papua Barat. Di sisi lain, bantuan ini juga mencerminkan keinginan Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar dalam Menentukan dinamika regional, pengakuan oleh beberapa negara Pasifik, Selatan, dan juga dunia tentang kedaulatan Indonesia atas Papua serta peningkatan status Indonesia di MSG atau Melanesian Spread Head Group menunjukkan keberhasilan awal dari strategi Indonesian Aid. Ini transisi Indonesia menjadi emerging donor, ini juga menghadapi tantangan dan kritikan tentunya, meskipun secara kontroversial Indonesia ini kan masih menerima bantuan tetapi juga memberikan bantuan sehingga hal ini dinilai kurang efektif gitu oleh negara-negara lain. Tapi Indonesia tetap konsisten menjalankan apa yang sudah dia jalankan dengan terbentuknya Indonesian Aid. Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia semakin yakin bahwa memang proses Indonesia menjadi emerging donor ini dilihat sebagai ancaman bagi beberapa negara tradisional donor, apalagi yang memiliki kepentingan besar di kawasan Pasifik Selatan. Dalam konteks geopolitik yang lebih luas, kemunculan Indonesia sebagai donor mencerminkan pergeseran dinamika kekuatan global. Ini menandai peran yang semakin aktif dan negara-negara berkembang dalam membentuk arsitek eh, bantuan internasional. Bagi Indonesia sendiri, posisi ini memberikan kesempatan untuk menjembatani kesenjangan antara donor tradisional dan juga penerima bantuan gitu, sambil memposisikan diri sebagai pemain kunci dalam pembangunan regional. Jadi di sini Indonesia mengatasnamakan dirinya sebagai salah satu dari negara-negara selatan yang juga ingin menunjukkan bahwa memang negara-negara selatan ini sudah bisa berkontribusi besar gitu dan akan mempengaruhi bagaimana kebijakan internasional di kemudian hari secara khusus dalam hal pembangunan internasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa puncak dari evolusi ini adalah dalam pembentukan Indonesian Aid di tahun 2019 yang menandai institusionalisasi formal bantuan luar negeri Indonesia. Langkah ini mencerminkan ambisi Indonesia untuk memperluas pengaruhnya di luar lingkup tradisional ASEAN dan memposisikan dirinya sebagai pemain kunci di kawasan Indo-Pasifik. Terkait prinsip-prinsip yang saya gunakan sebelumnya dalam konsep, di sini juga saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu ada prinsip non-interference. Prinsip ini terlihat jelas dalam pendekatan bantuan yang berfokus pada proyek-proyek infrastruktur konkret tanpa syarat politik. Seperti yang sudah saya mention di awal, adanya pembangunan stadion futsal. Multifungsi senilai 112,5 miliar rupiah di Kepulauan Solomon untuk South Pacific Games 2023 adalah contoh nyata. Proyek ini tidak hanya menunjukkan penghormatan kepada prioritas pembangunan lokal, tetapi juga menjadi alat soft power Indonesia di kawasan tersebut. Demikian pula dengan pembangunan gedung Sertomasi Pua-Pua. Uh, convention Center, senilai 37,5 miliar di Tuvalu untuk KTT Pacific Island Forum. Jadi memang uh, non-interference -inter -inter tercermin dalam pendekatan Indonesia yang menghormati kedaulatan dan prioritas pembangunan negara Pasifik Selatan. Jadi Indonesia tidak hanya melakukan bantuan ini untuk bisa lebih berpengaruh, tapi juga mengedepankan bagaimana kebutuhan dari negara tersebut, karena memang Indonesia berfokus pada pengembangan pembangunan, gitu, bukan hanya dari sisi geopolitik. Sini dapat tercermin jelas bahwa non-interference ini memang dijadikan Indonesia sebagai salah satu prinsipnya dalam memberikan bantuan luar negeri. Selanjutnya itu ada mutual respect, yang mana mutual respect ini termanifestasikan dalam uh, diverif, diversifikasi bantuan Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing negara penerima. Seperti pemberian bantuan kontainer sebesar 35,65 miliar rupiah kepada Nauru, uh, menunjukkan fleksibilitas Indonesia dalam merespon beberapa perubahan kebutuhan akibat pandemi COVID-19. Juga memang Indonesia menekankan pada pengembangan kapasitas. Jadi Indonesia ini fokusnya bukan hanya pada pendanaan, tapi juga pada program pelatihan dan pertukaran pengetahuan. Hal ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kapasitas lokal, bukan hanya sekedar memberikan bantuan material. Yang selanjutnya adalah penerapan prinsip friendship. Prinsip friendship ini terlihat dalam konsistensi dan kedalaman keterlibatan Indonesia di uh, Pasifik Selatan. Jadi, strategi look is yang dimulai di era Presiden uh, SBY uh, dilanjutkan hingga komitmen jangka panjang Indonesia. Partisipasi aktif dalam forum pembangunan pulau Pasif, Pasifik atau PIDF dan fokus pada isu perubahan iklim menunjukkan bahwa Indonesia berusaha memposisikan diri sebagai mitra yang memahami tantangan eksistensial. Uh, di kawasan ini. Prinsip friendship ini juga menjadi landasan strategi Indonesia dalam membangun hubungan jangka panjang dengan negara Pasifik. Nah, pendekatan Indonesia ini juga menghadapi tantangan dan kritik tentu keterlambatan dalam realisasi bantuan untuk Kiribati akibat lonjakan politik domestik menunjukkan Indonesia ini masih perlu dalam proses pengembangan kebijakan, memang beberapa negara masih belum maksimal, gitu, dalam memberikan, dalam menerima bantuan dari Indonesia. Namun hal ini bukan berarti gagal Indonesian Aid dalam menjalankan uh, tugas utamanya dalam menjadi uh, lembaga pengelola dana bantuan internasional, tetapi tentu hal ini menunjukkan komitmen Indonesia yang semakin meningkat, gitu, untuk hal kebijakan luar negeri di bagian uh, penyaluran bantuan pembangunan internasional. Peran Indonesia sebagai emerging power di Pasifik Selatan merupakan fenomena compact yang mencerminkan transformasi posisi global negara ini. Melalui pendekatan dengan penekanan yang saya bilang tadi, dengan ada prinsip non-interference, mutual respect, dan friendship, Indonesia berusaha membangun narasi alternatif dalam landscape bantuan pembangunan global. Namun, tantangan dalam implementasi dan kritik domestik yang didapat Indonesia juga menunjukkan bahwa Indonesia masih dalam proses menavigasi peran barunya ini. Keberhasilan jangka panjang Indonesia sebagai donor akan bergantung pada kemampuan untuk terus menyeimbangkan prinsip-prinsip bantuan dengan realitas geopolitik dan kebutuhan domestik, sambil membangun kapasitas institusional yang diperlukan untuk manajemen bantuan efektif dan berkelanjutan. Hal inilah yang menjadi analisis saya terkait Indonesia sebagai emerging donor. Selanjutnya adalah penguatan hubungan bilateral dan multilateral pemerintah Indonesia ini telah mengadaptasi uh, banyak sekali kebijakan-kebijakan um, di kawasan Pasifik Selatan dengan pembentukan Indonesian Aid secara khusus. Indonesia terus memperkuat hubungan diplomatik dan kolaborasinya dengan negara-negara Pasifik sambil melindungi dan menghormati kedaulatan masing-masing negara. Sentimen ini masih disampaikan saat pembicaraan antara Indonesia dan Pasifik. Pemerintah Indonesia telah menawarkan berbagai bantuan dalam bentuk pelatihan, dukungan keuangan, pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi yang semuanya telah diterima dengan baik oleh negara-negara Pasifik. Hubungan yang saling bergantung mendorong hubungan positif antara Indonesia dan negara-negara di kepulauan Pasifik. Indonesia juga menjadi penyelenggara salah satu program unggulan di Kepulauan Pasifik, yaitu Pacific Exposition, di mana hal ini membuka peluang bagi negara-negara. Kepulauan Pasifik agar bisa mendapatkan investasi dan dan program pembangunan ekonomi yang lebih baik gitu dari dari uh, organisasi atau negara-negara selain Indonesia. Wilayah Pasifik Selatan ini rentan terhadap bencana alam sehingga memang ini jadi salah satu concern Indonesia dalam memberikan bantuan. Jadi memang bisa dilihat dari awal saya menjelaskan uh, Indonesia ini melihat bagaimana kondisi regional atau kondisi domestik dari negara-negara Pasifik Selatan yang menerima bantuan mereka. Jadi bisa kita lihat bahwa Indonesia di sini bukan hanya menjadikan kawasan Pasifik sebagai arena rivalitas untuk kepentingan mereka gitu, tetapi juga memperlihatkan bahwa Indonesia punya keinginan untuk bisa membantu kepulauan Pasifik sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang selanjutnya adalah prospek dan rencana di masa depan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kemudian prospek dan rencana di masa depan antara Indonesia dan negara kepulauan Pasifik dalam hal ini akan secara khusus dibahas untuk untuk hal pembangunan internasional. Pertama, peningkatan kapasitas dan efektivitas. dapat kita lihat bahwa dari prosesnya Indonesian Aid ini sudah menjalankan tugas utamanya dengan baik. Namun memang masih ada beberapa kendala terkait beberapa isu-isu separatisme yang masih saja disuarakan oleh beberapa negara di kepulauan Pasifik Selatan. Perlu adanya kolaborasi internasional dan juga Pelatihan pengembangan kapasitas ini memang menjadi concern Indonesia dari awal. Tetapi saya rasa untuk prospek dan juga rencana di masa depan, Indonesia perlu menjalankan yang namanya kolaborasi internasional. Jangan menjadikan uh, negara lain sebagai rivalitas semata, tapi juga uh, menjalankan kolaborasi sehingga memang uh, bantuan yang diberikan kepada negara-negara Pasifik ini bisa lebih maksimal. Uh, yang selanjutnya adalah ekspansi program dan inisiatif baru. Mengidentifikasi dan meluncurkan inisiatif baru yang relevan dengan kebutuhan negara-negara Pasifik, termasuk dalam bidang perubahan iklim dan keberlanjutan. Inisiatif perubahan iklim ini, Indonesia dapat uh, memimpin inisiatif perubahan iklim dengan program-program yang berfokus pada adaptasi dan mitigasi, seperti pengelola sumber daya air, perlindungan hutan, dan pembangunan infrastruktur tahan bencana, serta program berkelanjutan lainnya, untuk uh, bisa memprioritaskan uh, pembangunan di kawasan Pasifik Selatan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Baik, yang terakhir adalah bab penutup. Uh, saya di sini akan menyampaikan kesimpulan, di mana kesimpulannya adalah penguatan kerjasama antar Indonesia dan negara-negara Kepulauan Pasifik melalui Indonesian Aid mencerminkan komitmen Indonesia dalam memperkuat diplomasi dan kolaborasi regional. Sebagai instrumen utama adalah official development assistant. Indonesian Aid ini telah memainkan peran penting dalam berbagai bidang termasuk bantuan kemanusiaan pembangunan infrastruktur pendidikan dan lain-lain kebijakan luar negeri yang, diterap, yang diterapkan Indonesia melalui Indonesian Aid mencerminkan pendekatan yang inklusif dan juga strategis terutama dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidakstabilan geopolitik implementasi program Indonesian Aid di kawasan Pasifik telah menunjukkan hal positif dalam memperkuat hubungan bilateral dan multilateral Bantuan yang diberikan Indonesia tidak hanya berfokus pada bantuan kemanusiaan, tetapi juga peningkatan kapasitas dan pembangunan berkelanjutan. Namun, tantangan seperti dinamika geopolitik di kawasan Pasifik dan kapasitas implementasi program tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk mencapai keberhasilan yang lebih besar. Nah, untuk saran sendiri, untuk meningkatkan, meningkatkan efektivitas dari program Indonesian Aid ini sebagai instrumen ODA, Indonesia perlu memperkuat kolaborasi dengan organisasi internasional dan regional. Kerjasama dengan entitas seperti UNDP, World Bank, dan Pacific Island Forum akan membantu dalam menyediakan dukungan teknis dan sumber daya yang diperlukan. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi tenaga kerja lokal di negara-negara Pasifik serta tim lapangan Indonesia Aid harus ditingkatkan untuk memastikan implementasi program yang lebih efisien. Mengingat memang di, di kawasan ini dampak perubahan iklim yang Signifikan juga akan mempengaruhi bagaimana kemudian uh, efektivitas dari bantuan luar negeri yang diterima. Itu penting bagi Indonesia untuk terus mengevaluasi dan memantau pelaksanaan program Indonesian Aid, penggunaan indikator kinerja yang jelas, dan sistem monitoring yang lebih efektif akan membantu dalam menilai keberhasilan program serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Indonesian Aid sebaiknya juga uh, fokus pada peningkatan interaksi bilateral dan multilateral sebagai forum-forum regional dan internasional. Partisipasi aktif dalam Pacific Island Forum, Melanesian Spread Group, dan juga Southwest Pacific Dialogue akan memperkuat posisi Indonesia di kerjasama di forum-forum uh, internasional secara khusus membahas tentang Pacific Island Country atau kawasan Pasifik Selatan. Indonesia juga perlu meningkatkan promosi dan sosialisasi program Indonesian Aid untuk meningkatkan visibilitas dan penerimaan program ini di negara Pasifik. Jadi dengan mengikuti saran-saran ini, Indonesia dapat memperkuat peran pengaruhnya di kawasan Pasifik sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas negara-negara mitra. Program Indonesian Aid akan terus menjadi instrumen penting dalam diplomasi Indonesia yang mencerminkan komitmen negara dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik. Baik, itulah hasil dari penelitian saya. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga yang saya sampaikan bisa menambah ilmu dari teman-teman dan semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.